di SMK TI Bali Global Denpasar memiliki 5 keahlian. Ya, 5 jurusan. Di mana kelima jurusan itu yang pertama adalah ada programmer RPL, rekayasa perangkat lunaknya. Ada TKJ, teknik komputer jaringannya. Ada multimedia yang disingkat dengan MM. Ada animasi yang mungkin satu-satunya masih berjalan di Bali. Yang terakhir adalah DKP, Desain Komunikasi Visual. Nah, itu ada 5 keahlian yang kami cenderung berkembang di dunia teknologi. Ya, dari 5 ini kami tetap kembangkan. Nah, mudah-mudahan dengan perkembangan ini mengikuti irama daripada perkembangan teknologi dan globalisasi saat ini gitu. Nah, untuk pengembangan IT yang lebih bagus, lebih baik ke depan, kami sangat mengharapkan bantuan Bapak. Boleh saya katakan bantuan gitu lah. Nah, khususnya di bidang komputer Bapak. Nah, ini bagaimana caranya mengembangkan anak, skill anak ini menuju dunia vokasi. Sekolah vokasi yang dilanjutkan oleh saat ini sedang digebrak oleh pemerintah kita. Nah, ini yang kami harapkan. Kalau boleh saya mengharapkan ini lagi sebagai pimpinan lembaga, karena kami sangat masih kekurangan terutama di infrastruktur, yaitu komputernya, labnya. Itu yang saya harapkan. Baik, jadi di sini kami dari SMK TI Bali Global Denpasar, jadi lebih memfokuskan adalah sekolah barometer yang memfokuskan ke skill atau keahlian. Nah, karena sebagaimana sekolah ini didirikan, tujuannya adalah untuk mendidik siswa, kemudian menumbuhkan dan membuat generasi-generasi penerus itu cakap di terutama di kompetensi keahlian. Oke, untuk masalah prestasi di sini dari SMK TI Bali Global sudah banyak sekali, sampai ini sudah ke 10 tahun ya Pak. Ya, 10 tahun SMK TI Bali Global itu sudah banyak prestasi yang didapatkan, terutama di bidang multimedia, rekayasa perangkat lunak. Nah, itu kemarin kita mendapatkan juara umum Fast Techno yang diselenggarakan oleh STIKOM Bali khusus untuk IT di sini. Ya, kita mendapatkan juara umum, jadi ada lomba animasi, lomba fotografi, kemudian ada juga lomba pembuatan web juga. Nah, jadi selain itu juga kita mengikuti event-event yang diselenggarakan oleh universitas-universitas negeri. Jadi tujuannya adalah di sini selain untuk mengenalkan, ya untuk ya memacu semangat anak-anak didik kami di sini. Yang saya tertarik karena saya memiliki hobi untuk di bidang fotografer, desain, sama animasi. Pernah menjuarai lomba poster di Sticky, juara 3, dan di Resman, juara 1.